Wow. Lain apa betul dia? Lain. Ha betul dia orang. Ha 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 ha. Tunggu. Ha. Sama merah. Ha, sama merah. Ha. Ha. Terpaksa digotong. Jadi ini mau dibawa ke pasar ya. Ya, siapa suara? Nak muda. Nak muda. Oke, pada sahabat YouTube dan sana-sana, pada hari ini, hari Senin ya, bukan hari libur, tapi karena memang ada yang libur karena akhir tahun ya. Ini ada rombongan anak-anak remaja ini yang berlibur di Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari pada waktu siang ini terlihat di bawah kerindangan pohon di depan pondok. Dan saat ini para sahabat YouTube dan sana, Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari, ada teman nelayan yang pulang ini, anak muda, Mister Anak Muda pada waktu siang terang benderang ini kembali dari melaut. Saya tidak tahu tadi ini ada dua biduk nelayan yang sudah berada di pantai. Apakah mereka berangkat pada hari ini melaut atau tidak? Saya belum tanya tadi ya kepada kepala sah bandarnya, Mr. Butek. Oh ya, di Labuhan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat ini ya, ini ada tempat santai ini. Pondok Santai Yelma ini cantik juga, jadi bisa lihat biduk nelayan ya. Ada suasana memang berada bersantai di kawasan pantai. Oke, ini si Abak dengan Mr. Butet ini sudah bersiap-siap menanti kedatangan biduk nelayan Mr. Anak Muda. Ini tadinya saya tidak tahu nih apakah melaut atau tidak hari ini. Tapi yang jelas ada biduknya di sini. Kemudian di sana Mr. Rudy itu. Nah, ini Mr. Anggi ini. Mr. Anggi apakah tadinya sudah lebih dulu ya kembali sebelum saya datang ke labuhan ini. Tapi yang pasti pada saat ini yang datang adalah Mr. Anak Muda. Kita akan lihat hasil tangkap beliau pada hari ini, mudah-mudahan punya rezeki yang baik. Dan haluannya langsung lurus ya, tepat menuju Labuhan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat. Dan ini langsung ya, ya kencang melaju. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali ke pantai, selamat datang, selamat dari, oh itu anak-anak yang bersantai di Labuhan Kelompok Nelayan dengan gembira ya, turut membantu, terima kasih atas partisipasinya. Dan ini benar-benar satu generasi yang telah tertanam ya, ada jiwa panggilan gotong royong, luar biasa sekali anak-anak yang kebetulan bersantai di Labuhan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat ini, ketika melihat biduk nelayan ini akan dinaikkan ke pantai, langsung membantu dengan tenaga mereka bersama-sama. Mudah-mudahan ini sebuah kesan yang baik dalam hidup dan kenangan beliau ya. Anak-anak kita ini, alhamdulillah ya, ini luar biasa. Dan kebetulan anak-anak yang bersantai di Labuhan Kelompok Nelayan ini tadinya mandi-mandi ya, bermain-main ombak. Ya, dengan mudah ya, walaupun
teman-teman nelayan yang berada di Labuhan pada saat ini lagi tidak ramai ya. Alhamdulillah abidu ini dapat dengan baik dinaikkan dengan tenaga bersama-sama. Oke, dengan semangat luar biasa ini. Sip, wala. Batu melawan. Ya, oke. Terima kasih. Dah. Itu tu bukan Pak. Ikan. Saja. Kan kalau sampai banyak tu eh. Hilang ah. Apa ni kucing? Wah, suara gue kau. Ada lah. Jadi hari ini lagi apes nih ya, jadi tidak berzeki ya teman nelayan kita sepulang dari melaut. Mudah-mudahan esok akan ada hasil tangkap yang lebih baik. Kita doakan. Begitulah hidup, kadang-kadang berzeki, kadang-kadang tidak. Jadi tidak selalu ada hasil, tapi yang ada itu adalah perjuangan. Oke? Mantap. Ini Mr. Kerong memasuki Labuhan, tadi melaju dengan cepat ya, menembus ombak langsung ke tepi ombak. Oke, ini ombak pasang, ini pasang naik. Mr. Kerong baru masuk. Sebelumnya Mr. Anak Muda, nah ini biduknya yang di bagian depan ini, tapi beliau tadi tidak banyak membawa rezeki ya, hanya satu jerat ikan ketika awal konten ini dimulai. Saat ini Mr. Kerong ini yang masuk, dan mudah-mudahan hari ini beliau membawa rezeki yang cukup banyak. Ini ombak pasang naik ini tempatnya, bukan pasang turun. Sip, oke. Ombak 6. Lala.
Lala, lala. Nah itu anak muda yang tadi sudah kembali datang. Wow, akhirnya berhasil juga. Oke. Berhasil. Ada. Nih. Buka peti wasiatnya. Wow. Mantap. Luar biasa, alhamdulillah cukup banyak, cukup banyak. Wow. Lemah betulnya. Hey. Betul juga orang. Tunggu. Samo merah. Okay, sip. Terpaksa digotong. Jadi ini mau dibawa ke pasar ya. Alhamdulillah ya, cukup banyak ikan kerapu merah pada hari ini. Kemarin juga punya rezeki yang banyak juga, Mr. Kerong. Tidur dia. Udah. Sip. Oke. Ndek kore da. Ha. Ndek kore. Ya. Lekas kore.